Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumaa رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat minal aba'i wal ummahat wassadati wasayyidat wal ikhwani wal akhawat wal banina wal banat al musyahidina wal musyahidat wa qabla dhalika al hadirin wal hadirat jemaah masjid imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa rahimak wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada siang ini masyaallah mumpung belum datang rasa mengantuk. Ini saya enggak tahu karena belum makan atau kadang-kadang sebagian kalau belum makan enggak ngantuk nih. Kalau saya kalau belum makan ngantuk. Ini kalau sudah makan melek gitu. Alhamdulillah kita diberkumpul di sini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya dan mudah-mudahan dengan niat pula yang ikhlas dengan hati yang tulus kita duduk menikmati bahagia bersamamu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berselawat dan salam kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan rindu bertemu dengannya. Dan mudah-mudahan ketika kita sampai bertemu cinta kita diterima bukan ditolak olehnya. Oleh sebab itu pegang erat-erat, bergantung kuat-kuat, jangan sampai lepas dan meninggalkan ajaran dan sunnahnya. Karena beliau syaratkan supaya diterima dengan
mengikuti dan menegakkan sunnahnya. Dan dia ingatkan, jangan sampai lepas dan meninggalkan sunnahnya. Karena memang yang diterima adalah yang diajarkannya, dan yang ditolak adalah yang keluar dari yang diajarkannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang hak dan dimudahkan mengikutinya, dan dijauhkan dari yang batil dan dikuatkan untuk meninggalkannya. Ikhwani khawati billah, antum suka judul-judul romantis, hah? Bahagia bersamamu, bersama siapapun, hah? Siapapun. Kita bicara umum saja ya, bahwasanya kita hidup ini tidak ada yang tidak ingin bahagia. Semua ingin bahagia. Tetapi banyak yang mengeluh tidak bahagia. Padahal tujuan hidupnya untuk bahagia. Bekerja, cari penghidupan supaya bahagia. Dapat kerja, dapat gaji, mengeluh lagi. Iya kan? Hah? Iya, bikin rumah. Nah, supaya hidup bahagia. Dasar rumah selesai, mengeluh lagi. Macam mana menyapu dan bersihkannya? Ambil pembantu supaya ringan pekerjaan, supaya bahagia. Ternyata ambil yang tua, sibuk ngurusnya. Ambil yang muda, curiga sama suaminya. Akhirnya terpaksa kerjakan sendiri lagi. Sekolah anak tinggi-tinggi supaya bahagia. Ternyata anak lepas bekerja, tidak nengok ke belakang lagi. Tidak jadi juga. Pendidikan tinggi-tinggi supaya bahagia. Ternyata juga tidak menentukan kita menjadi orang bahagia. Menikah, baik yang pertama maupun baik yang pertama maupun yang berikutnya, semua atas dasar ingin bahagia. Bahkan masya Allah, sebelum menikah saya kira semua kita sama. Apa yang kau rasakan juga. Pokoknya setelah menikah dengan adik, tak akan kulepaskan selamanya. Aku menjadi orang paling berbahagia di dunia. Belum habis sebulan madu, datang pahitnya. Belum lagi sebulan madu, sudah datang pahitnya. Akhirnya mulai berpikir lagi, kekurangan ini harus ditutupi. Kalau tiga keturunan kekurangannya, tambah tiga lagi, dan empat pun ternyata tidak sempurna juga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, tidak mungkin kita bahagia kecuali dengan cinta. Tidak mungkin berbahagia kecuali dengan cinta. Oleh itu sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, cinta kepada cinta kepada selainnya, maksudnya bukan selain Allah, cinta kepada selain dirinya. Kalau laki-laki, Allah ciptakan cinta pada, kok malu, umur sudah cukup kok malu juga, laki-laki Allah berikan cenderung mencintai perempuan. Zuyina, coba bahasanya, zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa, dihiasi, diindahkan bagi manusia cinta kepada perempuan. Nikmat lagi. Kemudian Allah berikan cinta juga kepada anak-anak, sehingga kita pun bekerja keras untuk mendapatkan anak. Hubbus syahawati minan nisa wal banin,
cinta lagi kita pada anak. Kemudian apa lagi? Khubus syawati minan nisa'i wal banin. Enggak apa, wal qanatir. Harta-harta yang banyak. Sehingga kita tak kadar lelah pula untuk mencari harta yang banyak. Ya Ustaz ya. Hah? Bahkan doa kita, Rabbana hablana. Coba jamak atau mufrad? Min azwajina. Woi, banyak istri. Dikiranya semakin banyak semakin bahagia. Azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta lagi, ya Allah, jadikan dari istri-istri kami. Untung kalau baca ayat-ayat begini ini khusyuk antum ya. Nah, iya, istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, anak-anak keturunan kami. Qurrata a'yun, yaitu qurrata a'yun yang menenteramkan pandangan mata, yang menyejukkan pandangan, menenteramkan hati. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Minta lagi cinta. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Allah membuat kalian mencintai al-iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi cinta itu, jadi cinta pada iman di dalam hati-hati kalian. Jantung apa hati? Jantung-jantung hati kalian. Naam. Biar adil ya, bawa dua-duanya. Naam, jantung-jantung hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lalu Allah jadikan Arab kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika hum rasyidun, mereka lah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mendapatkan dan mengikuti hidayah. Ma'asyiral kiram, berkata Syekhul Islam, la sa'adata illa bil mahabbah illa bil hub. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan cinta. Makanya kalau sudah mulai tidak bahagia di rumah, berarti antum sudah mulai tidak mencintai rumah itu. Kalau itu, pindah rumah yang lain. Jangan segera lah, perbaiki dulu. Antum tak segera ganti aja. Tidak mudah, perbaiki. Berarti benahi. Kalau sudah mulai tidak senang dengan suatu pekerjaan, berarti cinta antum kepadanya sudah dipertanyakan. Sah? Jadi pengurus masjid dan mulai malas ngurus masjidnya, berarti sudah mulai tidak mencintai. Jadi anggota pengajian sudah futur dan bosan, berarti sudah kurang cinta lagi. Ma'asyur kiram, pokoknya asal tidak bahagia di lingkungan seperti apapun, pasti karena kurang cinta. Kalau antum sudah pas gajian tidak bahagia lagi, berarti karena kurang gaji itu. Karena kurang sudah tidak mencintai. Tapi kayaknya kalau gaji tidak ada yang tidak mencintai nampaknya. Iya, ada sih. Pokoknya asal bulan muda mesti kayak anak muda kan. Tapi kalau sudah bulan tua, yang muda pun seperti orang tua. Allah musta'an. Berkerut keningnya. Allah musta'an. Jadi tidak ada bahagia. La sa'adata illa bilhub. Wala hub haqiqi illa bil iman. Illa bil iman. Wala imana hakiki, tidak ada iman yang hakiki kecuali bil ittiba, kecuali dengan mau mengikuti.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siapa manusia yang paling mengikuti Allah dan Rasul? Para sahabat, banyak tuh. Saya nak minta satu orang. Yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya dah. Dia katakan, "Ana a'lamukum billah wa atqakum lah." Aku adalah yang paling mengenal Allah dan paling mengetahui tentang paling bertakwa kepadanya. Oleh sebab itu, jadilah Nabi kita manusia paling bahagia, karena dia cintanya kepada Allah tidak pernah luntur, sehingga banyak pun terbentur dia tidak futur, tetap berada di jalan mengikuti arahan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dia paling bahagia. Oleh sebab itu, jangan mimpi membuat orang bahagia kalau kita tidak pernah bahagia. Oleh sebab itu, antum harus menjadi bahagia dulu sebelum berusaha membuat orang bahagia. Makanya sebelum antum menikah, nak cari istri, harus bahagia dulu. Kalau belum bahagia, takut nanti istri antum juga belum bahagia, bertemulah dua yang tak pernah bahagia. Akhirnya agiah lah tu, kan? Main agiah lagi tu ya, tak bahagia. Makanya cari yang sudah menikmati bahagia, dan usahakan kita berbahagia supaya bisa membangun rumah yang bahagia. Kalau tidak, tidak akan bahagia. Sebab kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, karena memang bahagia di dunia ini mesti ada riak-riak dan gelombangnya. Tidak ada yang bahagia murni yang membuat kita tidak tidur selamanya. Tidak ada. Penat menikmati bahagia sekejap, ngantuk datang, dan iya kan, kalau di akhirat antum tidak akan tidur-tidur karena bahagia. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, antum memeluk istri bidadari 70 tahun lamanya tidak bosan. Ada di dunia yang seperti itu. Cobalah nanti peluk istri 70 menit. Jangan hidupkan kipas. Jangan pakai AC. 70 menit. Sudah? Nah, ini 70 tahun. La yamal, tidak bosan, tidak ngantuk. Makanya ahlul jannati minal farahi la yanamun. Orang surga kalau sudah masuk surga tidak tidur. Karena apa? Bahagia. Dan lawannya ahlun nar la yanamun minat tarah. Mereka tidak bisa tidur karena menderita. Makanya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling bercan masuk surga. Apa bercan? Hah? Yang paling diharapkan masuk surga. Can, ada can masuk surga. Ada kans. Ada kandidat masuk. Kandidat ahli surga. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ada yang pasti, ada yang masih berharap, ya. Yang pasti siapa? Hah? Ini sudah dapat ini garansi dari Allah, para nabi dan sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita nak berbahagia, maka jalannya adalah satu, mesti berbahagia. Tidak tahu cara berbahagia, ikut orang yang sudah menikmati bahagia. Sudah lazim itu kaum muslimin. Ketika itu menjadi masalah di dalam baik rumah tangga, dalam dunia kerja, dalam apapun, ketika menghadapi sesuatu yang membuat
antum merunsingkan atau sesuatu yang merunsingkan diri, sesuatu yang bikin antum kesulitan, antum nanya ke siapa? Nanya ke? Nah, nanya orang yang tidak menghadapi kesulitan, ya sah? Yang rasanya dia tidak menghadapi yang sama. Kelahi sama istri, nanya antum ke siapa? Orang suka kelahi juga. Gimana pengalamannya untuk mengalahkan gitu ya? Enggak. Pasti nanyanya ke orang-orang yang zahirnya tidak bermasalah. Betul kan? Betul? Nah, tengok ustaz lah nampaknya happy-happy aja. Kalau tengok badannya tambah gemuk nampaknya kan ya? Akhirnya dikira tidak ada masalah. Padahal sebenarnya dunia itu tidak ada yang tidak bermasalah. Ya, anda karena tidak pernah konsultasi aja sama antum. Ya, saya tidak mau konsultasi sama antum. Sebab ada mulai antum satu masalah antum mulai 8 masalah antum bahaya jadi. Kau muslimin muslimat rahmati Allah. Nah, kan keluarga orang yang paling bahagia, sallallahu alaihi wasallam juga tidak luput dari masalah. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dalam tanda petik di demo oleh istrinya, bukan demo ya, maksudnya ingin mereka minta supaya diberikan apa namanya uang belanja lebih sekarang, sebab Islam sudah kuat, negeri-negeri sudah dibuka, penghasilan sudah banyak, tapi mereka hanya mendengar bahwa ada pendapat ghanimah sekian, ini mereka minta tambahan APBD anggaran dan pendapatan dalam negeri. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, lalu Nabi alaihissalatu wassalam memberikan mereka pilihan, in kuntunna turidna Allah wa rasulah, kalau kalian ingin Allah dan Rasul ya seperti ini, kalau kalian turidud dunya wajib tepat alina umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau ingin kalian dunia dan kesenangannya, tidak apa-apa. Saya lepaskan kalian dengan baik-baik. Nah, gimana pilihannya? Hah? Gimana pilihannya? Mereka semua memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab digertak sama Allah. Artinya Allah berikan semacam apa namanya? Warning. Apa katanya? In talaqakunna. Hah? Teruskan. Andainya dia menceraikan kalian. Nah, terus. Surah At-Tahrim. Asa rabbuhu. Hah? In talaqakunna ay yubdilahu khairan minkunna muslimatin mu'minatin. Hah? Teruskan aja. Qanitatin taibatin saihatin abidatin thayyibatin wa abkara. Kalau kalian ditala oleh Nabi Muhammad SAW, mungkin Allah akan ganti dia dengan perempuan-perempuan muslimah, mu'minah, rajin qanitah, yang tunduk dan khusyuk beribadah, abidat, ahli ibadah, saihat, yang suka berpuasa, thayyibatin wa abkara, baik yang sudah menjadi janda maupun yang masih muda-muda. Dengar itu, khawatir tak ibu-ibu kita itu? Hah? Allah yang mengatakan, khawatir tak? Khawatir, di mana nak dicari seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, lihat kaum Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wajar manusia, Ansar masih manusia biasa, masih. Woi, Ansar masih manusia biasa, masih. Masih makan, masih minum, masih menikah, masih ingin pulus, duit masih. Alhamdulillah masih, mereka masih manusia. Di saat Fathu Makkah, kemudian perang lagi di Hunain, banyak ghanimah dapat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak muslimatul fath, orang-orang yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Banyak kan yang masuk Islam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Nabi alaihissalatu wassalam yang masuk Islam itu kan banyak kepala-kepala suku, dan mereka ini perlu dikokohkan dan dikukuhkan, ya, diberi imbalan dan penabalan. Jelas? Karena apa? Mereka ini adalah penjaga-penjaga kaum muslimin dan muslimat di daerahnya. Sebab Nabi akan pulang ke Madinah, mereka yang akan menjaga. Kalau mereka tidak dikokohkan, subhanallah. Kemudian kedua, menjadi da'i setelah itu. Oh, ternyata coba komentarnya Aqra bin Habis ketika dapat 100 ekor unta, pulang ke kampungnya, ayuhan nas aslimu ittabi'u Muhammadan wa qaumku, ikutlah Muhammad itu, ya, masuk Islam, karena dia memberi tak takut miskin. Coba tengok, saya dikasihnya baru aja masuk Islam sudah dapat 100, apalagi kalau kaum muslimin. Awal-awalnya begitu, karena dia belum melihat secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan itu. Makanya zakat boleh diberikan pada al-mu'allafati qulubun. Mu'allaf tak tahu, orang mu'allaf kan boleh diberikan zakat, baik mu'allaf yang sudah masuk Islam atau mu'allaf yang diharapkan pasti masuk Islam, itu boleh diberikan. Karena apa? Orang kadang-kadang dilunakkan dengan materi, dengan hadiah. Lihat Abu Sufyan radhiyallahu anhu di waktu Fathu Makkah, dia sudah Islam atau belum? Belum. Nah, lalu Nabi ingat atau diingatkan oleh sahabat, Abu Sufyan itu orang yang suka disanjung. Orang suka disanjung. Ya, yang namanya pemimpin kan suka disanjung. Mana ada pemimpin yang tidak suka disanjung? Iya kan? Amanah. Padahal tidak ada amanah. Iya kan? Merakyat. Padahal pas waktu pemilu aja datang ke rakyatnya. Iya kan? Sederhana. Memang sederhana, maksudnya makan di rumah kan sederhana. Bukan sederhana loket, tapi sederhana yang mewah itu, grup Baresolo itu. Apalagi sopan pas lagi tidak marah, kalau lagi marah. Ya, atau lawan politik, enggak ada sopannya lagi. Ya kan? Bersih. Rupanya pakaian bersih. Angkong muslim. Yang namanya orang pemimpin suka di sanjung, maka jangan antum hujat. Ini enggak pemimpin antum hujat. Habis itu minta, mana dikasih? Itulah kelirunya antum. Ingat baik-baik itu. Nah, antum tahu enggak pemimpin itu suka disanjung? Terus kenapa antum hujat? Jelas? Pemimpin itu suka disanjung, jangan dihujat. Pemimpin itu suka didoakan yang baik, jangan doakan yang buruk. Ini enggak, itu terbalik. Awak nak minta kerja ke dia tapi dicaci maki, mana dia mau? Diikatnya kaki dalam tangan antum. Maka hati-hati saya. Ya. Jadi kalau antum ada maunya, jangan dihujat, tapi disanjung. Ya, sanjung yang hak lah, jangan berlebihan. Masya Allah, sejak bapak jadi pemimpin di sini, masya Allah, harga padi turun, agar minyak naik, gitu lah. Ngerti sendiri lah dia tu, ya kan? Pokoknya sejak bapak jadi pemimpin di sini, beras kami turun harganya, tapi solar payah nyarinya. Namun, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Abu Sufyan senang disanjung, maka Nabi katakan, man dakhala manzila Abi Sufyan bahwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Baik, lihat kaum muslimin muslimat. Saya ingin sampai ke kisah Ansar tadi. Hadi jumlah mu'taridalah mahallalah min al-Irab. Nah, jadi orang-orang Ansar mendapat berita. Kan syaitan masih bisa menggoda mereka. Masih kan? Kan enggak ada pagarnya kan? Masuk walaupun enggak misalnya, tapi hubbud dunia tetap masih ada hati kita. Misalnya, walaupun saya nangis-nangis ceramah tentang zuhud nanti, nanti antum tes saya, insya Allah ustaz itu tidak mau dunia lagi, itu kasih kunci mobil baru. Hati-hati. Kalau nyesel saya ambil, jangan coba-coba. Nah, iya, walaupun sudah nangis-nangis tentang zuhud ya,
jangan kita nangis-nangis nanti habis itu. Coba kita uji ustaznya, dikasih kunci mobil Pajero baru ya. Nah, kalau antum nyesal, saya ambil, jangan coba-coba, saya ambil. Iya. Sebab definisi zuhud bagi-bagi saya bukan memakai yang buruk-buruk. Definisi zuhud adalah dakwah pakai mobil baru. Karena saya pakai definisi zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau pakai baju buruk tidak bermanfaat di akhirat, saya tidak pakai baju buruk. Jelas? Ustaznya? Pahamnya tidak? Kalau pakai mobil baru bermanfaat di akhirat, saya pakai. Kalau beristri baru bermanfaat di akhirat? Kan ini yang masalahnya tidak pasti kan itu. Ini tidak pasti. Ya. Suka dipancing untuk lupa. Jadi mendengar orang Ansar mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi orang-orang dekat situ, Uyainah bin Hisn dikasih sekian, Aqra bin Habis dikasih sekian, sepulan-sepulan dikasih. Itu habislah ghanimah. Enggak seberapa tinggal kan. Mulailah orang Ansar bisik-bisik kedengaran. Ya bisik-bisik dia, tapi kedengaran. Tuh, kayaknya Nabi sudah mulai memberikan perhatian lebih pada kaumnya. Nah, coba bayangkan. Makanya ada juga kadang-kadang ada baiknya pemberian ke seseorang yang terlihat oleh yang lain. Jelas. Kalau tidak bisa diberi semuanya, jangan diperlihatkan. Setan bisa bermain di situ. Makanya sering ada kadang-kadang kasih yang satu ini di situ 10 nunggu. Akhirnya terpaksa diundur dulu. Ah, karena diundur akhirnya lupa. Alhamdulillah. Ya kalau lupa kan tidak berdosa kan? Alhamdulillah. Kaum muslimin. Jadi akhirnya mereka bisik-bisik. Sampailah itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dibiarkan penyakit ini. Penyakit. Kenapa penyakit? Sama dengan mencurigai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencurigai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ujung-ujungnya masuk orang munafik lagi. Itulah. Kan dari dulu ku bilang sama kau katanya kan. Kan itu sejak awal kan. Kan sering orang munafik itu nyindir-nyindir. Sam min kalbak yakul katanya. Apa artinya? Hah? Kasih makan akramakumullah anjingmu, nanti dia akan memakanmu sendiri. Itu bahasa yang selalu keluar oleh orang munafik di Madinah. Menyindir orang Ansar, wah itulah besarkan Muhammad sama kalian. Besok kalau dia sudah kuat, kalian akan dimakannya. Itulah bahasanya akan ditinggalkan. Nah, jadi kalau ini dibiarkan, oh iya betul juga kata Abdullah bin Ubay dulu katanya, kan nanti sebagian na'udzubillah. Maka Nabi cepat mengobati dan menerapi hal tersebut. Dipanggilnya orang Ansar semuanya, tidak boleh bercampur kecuali dengan orang Ansar orang lain. Semuanya harus orang Ansar dipanggil, karena tadi masalah kan orang Ansar kan. Nah, karena Nabi akan mengatakan sesuatu, kalau didengar pula oleh yang lain, bisa salah tafsir lagi. Jelas ya? Nah, lah khusus. Lo kan Ansar maka dia itu. Memang bahaya jadi pemimpin itu. Makanya hati-hati kita. Kalau nak melebihkan sebagian, kalau bisa jangan diketahui oleh yang lain, apalagi di musim hasad yang banyak hari ini. Coba lihat Nabi Yusuf yang hasad saudaranya sendiri kan? Nabi Yusuf alaihissalam. Yang hasad siapa? Saudara sendiri, saudara se, se, lupa, se, se ayah, nah, beda, beda, ibu, nah, ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyar al-ansar, Nabi mulai menggugah hati dan perasaan serta menumbuhkan iman mereka kembali. Sebab sudah mulai masuk bibit-bibit ini. Ya kalau sudah masuk ini, hilang bahagianya. Hilang bahagianya bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi katakan,
alam takunu dhalina fahadakumullahu bih, bukankah kalian dulu sesat lalu Allah beri kalian petunjuk denganku. Dah mulai terasa oleh mereka, dah mulai pada menaku semuanya, sudah menunduk. Dah qalu Allahumma na'am, benar ya Rasulullah. Alam takunu alatan fa'aghnakumullahu bi, bukankah kalian dulu miskin-miskin dikerjain sama orang Yahudi, pasar-pasar dikuasai oleh orang Yahudi di Madinah, lalu mereka diadu perang terus. Fa'aghnakumullahu bi, dengan datangnya saya Allah bukakan bagi kalian, Allah bukakan bagi kalian penghasilan-penghasilan dunia, segera berkecukupan hidupnya. Mulai mereka ingat kembali. Kemudian Nabi teruskan, alam takunu a'da'an fa'allafallahu bainakum bi, bukankah kalian dulu bermusuhan, Aus dan Khazraj, tidak henti-henti berperang dulu ya. Yang tukang suplai senjata tepuk tangan, siapa yang suplai senjatanya kalau bukan Yahudi lagi, akhirnya tepuk tangan. Lalu fa'allafallahu bainakum bi, lalu Allah persatukan kalian dengan saya. Jadi sebenarnya yang berjasa siapa nih? Orang Ansar atau Nabi? Hah? Yang berjasa Nabi atau orang Ansar? Mereka sesat dapat petunjuk dengan Nabi. Nah, berapa golnya? Satu. Iya. Mereka sesat lalu dapat hidayah. Mana yang mahal, sesat apa hidayah? Berarti siapa yang berjasa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia harus diingatkan mereka dengan ini, supaya mereka jangan merasa tinggi, karena mereka tidak mungkin tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bukankah kalian dulu miskin-miskin, lalu Allah kayakan kalian dengan saya. Siapa yang berjasa? Rasul lagi. Bukankah kalian dulu berperang, bermusuhan, lalu Allah damaikan? Siapa yang berjasa? Rasul lagi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mereka sadar itu, mulai mereka menangis, ya ma'syaral ansar, ad-damu bid-dam, kita sudah sedara, artinya darah kalian darah saya, darah saya darah kalian, kan itu yang di Baitul Aqabah dulu, kalian akan membela ku seperti kalian membela diri sendiri. Law salakal nasu wadiyan la salaktu wadiyal ansar. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, andainya orang semuanya lewat di sebuah lembah dan orang Ansar lewat di lembah yang lain, saya ikut lembah orang Ansar. Semakin menjadi tangis mereka seperti menangis anak-anak, kata perawi, menangisnya anak-anak, merahaku mereka. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Lalu kata Nabi pemungkasnya, ala tardawna ayyarji'an nas bilghanami bilghanami wal ibili wal bakar wal amwal wa tarji'una antum bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak senang orang pulang bawa unta, bawa apa lagi? Bawa unta, bawa apa lagi? Bawa sapi, bawa kambing, bawa barang-barang. Kalian pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah menangis mereka sejadi-jadinya. Radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah. Ini ingatkan kita juga ke orang seorang wanita Ansar yang suaminya syahid di Uhud, anaknya syahid juga, saudaranya syahid juga, pamannya syahid juga, ayahnya syahid juga. Tapi yang dicarinya apa? Kaifa madza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamukallah, katanya, ala khairi ma aw ala ma yasurruki insyaallah, seperti yang akan menyenangkan kamu. Dilihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dipegangnya tali unta Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, inna ayya musibatin ba'daka jalal, seluruh musibah yang menimpa
selama tidak menimpamu ya Rasulullah itu kecil. Allah, bahagia, bahagia bersama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, baik istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya, paman-pamannya, bibi-bibinya, masyarakatnya, sahabatnya bahagia. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, ingin kita bahagia atau ingin orang bahagia bersama kita, istri kita, saudara kita, jalannya tidak lain dan tidak bukan fattabi'uni qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah dan cinta itu mau diterima, bukan hanya sekadar mencinta. Karena ayat ini turun seperti kata Imam Al-Katsir, inna qauman, atau Al-Tabari, inna qauman za'amu hubballah. Ada banyak orang mengklaim cinta Allah. Fabtalahumullahu bihadzil ayah. Allah uji mereka dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta pada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Kalau dengan mengikut Nabi, pasti Allah cinta kepadamu. Tapi kalau tidak mengikut Nabi, berarti cinta bertepuk sebelah tangan. Oleh sebab itu, lihat bagaimana Rasulmu sallallahu alaihi wasallam mencintai Rabb-nya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perintah Rabb-nya. Saat itu cinta kita akan diterima. Sebab seperti kata Umar, "Laisa sya'nu an tuhib, walakin sya'na kull sya'ni an tuhab." Masalahnya bukan bagaimana kau mencintai, tapi yang masalahnya yang sebenarnya adalah bagaimana engkau dicintai. Wa kullun yadda'i layla waslan. Sambung. Ini syairnya tidak boleh tidak tahu kita ini. Syair cinta. Wa kullun yadda'i waslan bi layla wa layla la tuqir lahu bidzaka. Ini jadi tamsil Arab ini. Semua orang mengaku cinta Layla. Cuma Layla tidak mengakuinya. Untuk apa antum kemana-mana keluar-keluar deh Layla? Untuk saya tuh katanya Layla keluar-keluar pula ke sana. Mana mau sama orang kayak gitu katanya. Ya saya, mana ada. Jadi lebih baik walaupun kita tidak keluar-keluar cinta, apalagi tidak menyanyi cinta. Makanya lihat bagaimana Nabimu sallallahu alaihi wasallam, apakah dia mencintai Allah dengan menyanyi? Hah? Hah? Serius ini? Tapi kan ada sahabat yang bersyair gitu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Cinta Nabi alaihi salatu wasallam kepada Rabb-nya dan cinta para sahabatnya kepada Allah dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar nyanyian puji-pujian yang dikarang, tidak. Mereka buktikan dengan fattabi'uni. Ikut saya. Sebab yang namanya nyanyian kaum muslimin, walaupun nangis-nangis antum nyanyi cinta, habis itu pas nikah cerai lagi. Bukannya begitu? Karena nyanyi itu selalu disebut orang identik dengan dusta. Sah? Buktinya kalau ada abang tuh terkenal pendusta di kampung tuh. Tuh kalau dia mulai bicara atau orang jangan dengar dia suka menyanyi itu. Suka belagu. Iya enggak? La belagu lo cutunya. Itu maksudnya la beduto pun. Jadi lagu itu selalu identik dengan dusta. Buktinya para penyanyi bila masuk ke cinta yang sesungguhnya, enggak pandai rupanya mereka bercinta. Iya. Yang banyak kasus cerai, kasus ini dan itu. Yang menikah semalam habis itu cerai lagi. Siapa? Yang suka menyanyi cinta. Sama kita ini yang menyanyikan cinta Nabi, coba uji dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dia? Mau dia? Yang suka menyanyi,
nyanyi cinta, memuji-muji dengan kasidah-kasidah, lalu suruh dia untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Ndak payah dulu lah. Tengok celana gunting dikit nah. Mau dia? Hah? Itu kalau sombong ya. Anta kamu gunting karena sombong katanya. Awak pula yang gunting karena sombong katanya. Jadi subhanallah, terbalik gitu. Sudah itu disuruh manjangkan jenggot, mau dia? Enggak, apa sebab? Anda berjenggot sombong, kalau saya berjenggot enggak? Enggak sombong. Kau muslimin muslimat, ya matilah. Lihat terjemahan sombong oleh Nabi SAW. Nabi makan dengan seorang laki-laki, yang satu makan pakai tangan, apa nih, tangan kidal, kiri. Nabi bilang, kul biyaminik. Nasihati Nabi, makan dengan tangan kanan. Lalu perkataannya, la astati', saya tidak sanggup. Ternyata Allah Maha tahu bahwasanya dia menjawab itu bukan tidak sanggup, tapi tidak mau karena sombong, tidak mau berubah. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La astati', abad. Kamu tidak akan sanggup lagi. Sejak itu tangannya tidak bisa diangkat lagi. Apa bahasa kitanya itu? Lumpuh, maslun. Apa kata Nabi SAW? Innama qalahu kibran. Dia menolak tadi karena sombong. Nah, sekarang yang mengikuti dianggap sombong. Apa gunanya? Celana cingkrang, jenggot panjang, jidat hitam, tapi sombong. Nah, seorang mengikuti Nabi karena sombong, tidak. Justru yang tidak mengikuti adalah yang sombong. Sebab belum merasakan bahagia bersamamu. Coba kaum Ansar, mereka bersedih karena tidak diberi kambing. Mana yang lebih mahal harga kambing daripada memelihara jenggotnya? Hah? Coba ya kan? Mereka rela melepas ratusan itu demi bahagia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah. Gitu kaum muslimin musliman. Dan justru sebaliknya, ketika menolak perintah Nabi atau tunjukkan Nabi lalu ada yang mengikutinya, itu yang dianggap sombong. Sama juga yang murni mengikuti Nabi, alusunnah KW-KW. Yang campur-campur, alusunnah original. Nah, saya bingung juga cara menafsirkannya. HP ini kalau asli di pabrik itu KW, tapi kalau ada modifikasi itu namanya original. Makanya sering di rumah makan ketika minta jus mangga original. Ayo kasihnya gula, kasihnya es, kasih susu. Itu ori? Iya ori pak katanya. Rupanya apa? Ori itu yang bercampur-campur sekarang. Ya, kalau yang tidak bercampur-campur namanya? KW. Antum belum merasakan bahagia bersamanya. Lalu itu kemuslimnya sebenarnya. Lihat. Orang yang paling bahagia, paling membahagiakan. Orang yang paling bahagia, orang yang paling membahagiakan. Oleh sebab itu, lihat generasi didikan Nabi, mereka yang paling bahagia di generasi ini, mereka pula lah yang paling membahagiakan orang lain. Maka mereka punya sifat, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَةً. Mereka mendahulukan orang lain, walaupun mereka sebenarnya sangat membutuhkan. Ada yang bahkan tamu di rumahnya sengaja matikan lampu supaya tamu makan tidak malu. Dia pura-pura makan. Dia tolak tak? Tak. Ngaku aja lah. Iya, karena belum bahagia. Cemana tak membahagiakan orang? Jadi orang itu melihat saudaranya makan, dia kenyang sendiri. Tu lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wallahi katanya, syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawithu ana. Nabi yang minum susu, saya yang puas. Seolah-olah susu itu lewatnya di sini, coba bayang. Di tengah teriknya mentari, di tengah padang Sahara yang panasnya tak terperik. Tapi ketika melihat kekasih, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, seolah-olah susunya maksudnya di sini. Tabah. Nah, nengok Ustaz minum antum langsung. La ilaha illallah wa rasulullah. Oleh sebab itu kaum muslimin,
Maka kata Syekhul Islam tadi, tidak ada bahagia kecuali dengan iman, tidak ada iman kecuali dengan cinta, tidak ada cinta kecuali dengan ittiba. Ini kata kuncinya. Kalau sudah dikunci, kita tutup lagi. Kan sudah kunci kan? Nah, pegang kata kuncinya. Tidak ada bahagia kecuali dengan iman, tidak ada iman kecuali dengan cinta, tidak ada cinta kecuali dengan mengikut. Dah, maka ikutilah Nabi SAW. Kalau dia bicara, yakini apapun yang dia beritakan. Ini banyak orang meyakini apa yang dia pikirkan. Iya kan? Nabi sebutkan begini, oh enggak, pakai otak dulu katanya. Ya Allah ya Rabbi, memang sahabat enggak pakai otak dulu. Hah? Dia ingin meyakini apa yang dipikirkannya. Makanya Abu Jahal ketika datang berita Isra Mi'raj, dia kata dikunci, buka lagi. Jadi dia dikunci, kok buka lagi? Jam berapa sih? Antum sengaja bikin jam enggak bergerak? Hah? Oh, aman, aman. Alhamdulillah. Saya kira tadi enggak bergerak jamnya. Alhamdulillah. Dah, buka lagi sedikit ya. Nah, orang ingin meyakini apa yang dia pikirkan. Bukan apa yang di... Bukan apa yang di... dikabarkan. Jelas? Banyak orang ingin meyakini apa yang dipikirkannya. Tentang Allah, dia berpikir begini-begini. Padahal Allah dan Rasul mengabarkan tidak seperti yang dia pikirkan. Mana yang dia yakini? Mana yang dia yakini? Yang dipikirkannya. Padahal Nabi menyuruh kita meyakini yang dia beritahukan. Tidak untuk apa dia beritahukan? Tidak paham nampak. Itu masuk buka-buka bono nampak. Hah? Pahamlah supaya cepat selesainya. Kasihan antum. Nah. Kemudian orang juga ingin katanya nak menjadi orang bertakwa tapi dengan syarat mengerjakan apa yang dia inginkan, bukan apa yang diperintahkan. Cinta itu kaum muslimin bukan memaksakan yang kita inginkan, tapi melaksanakan apa yang diperintahkan. Antum sudah nikah kan? Oh, belum cukup umur kok masuk. Baik, kapan lagi? Ya, mas saya, tolong diapakan, dibantu tuh, dipermudah lah, dipermudah nam. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau sudah punya istri, siap-siap diperintah, iya kan? Sebab kalau kau tak jalankan perintahnya, jangan harap dapat tatapan cintanya. Iya, tanya ibu-ibu tuh, ada ibu-ibu belakang. Bang, cu katanya kan. Nanti kalau pulang tolong beli obat batuk misalnya, ya. Awak dek banyak tugas kadang-kadang atau dek banyak meman, tuh meman. Hah? Lalai itu. Akhirnya enggak jadi itu beli. Nah, kira-kira gimana sambutannya? Hah? Buka juga pintu tapi di belakangnya, wak. Apa sebab enggak ada bau nubek batuk dulu? Bayangkan. Jadi kalau antum sudah sampai depan pintu pun, kalau lupa pesannya balik lagi. Iya, ibu-ibu. Dah lari ibu-ibu ni. Takut semuanya. Nah, takut, enggak apa-apa. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi cinta itu adalah melaksanakan yang diperintahkan, bukan yang kita inginkan. Itulah cinta. Misalnya ini belum nikah juga nampaknya. Ah sudah. Berapa kali? Baru sekali ya, tayo. Ala kuliahan. Istri antum pernah ngidam misalnya. Ya. Antum carikan kapan? Keinginan antum sedang tidur lelap, pulang tadi baru jam 12, jam 1:30 dia bangunkan. Bang, minta bangga tetangga, makanya tetangga janda bulu tuh.
Berat enggak? Hah? Berat enggak? Kenapa berat? Salah-salah masuk nanti dia pukulin orang. Nanti antum kena tuduh mentang-mentang istrinya sedang hamil tua dia pergi. Padahal istrinya yang minta. Ya, tapi ngidam saya enggak tahu, hamil tua hamil muda. Muda ya. Ini kaum muslimin. Antum cari kapan? Besok ya. Keinginan hati kan besok lah kan dia. Tapi apa yang antum lakukan? Hah? Serius ya, saya. Antum akan carikan waktu itu juga. Hilang antum saya. Kecuali cinta sudah lemah. Tinggal 5 watt lagi cinta iyalah. Tapi kalau masih sedang on fire, masih mop on, antum hilang antumnya. Serius. Kan antum yang bilang dulu ketika merayu dia. Ketika dia mulai nggak cemberut, man, tambah manis kau bila cemberut kan. Ya mbak kalau sekarang senyum pun itulah. Kalau cinta dah hilang semuanya buruk nampak, dia tersenyum macam buruk nampak kan ya. Allah Ustaz, ada bapak-bapak dulu enggak, sekarang enggak ada lagi. Sejak nonton pilihan dia ini saya kata kayak buruk saya nampak kamu. Allah Ustaz, kan saat dia sudah luntur. Jadi ketika sedang betul-betul cinta, aku akan lakukan saat itu juga. Demikian juga cinta Allah dan Rasul. Apapun yang kau sukai, tapi kalau dia tidak suka, insya Allah aku tinggalkan. Misalnya hobi merokok, masih hobi? Tidak lagi kan? Nah, misalnya merokok. Ya, kalau kau tahu istrimu tidak suka merokok dan cinta, pasti kau matikan rokok sebelum masuk rumah. Bahkan kalau perlu gosok gigi sebelum masuk rumah. Ya. Ada teman saya orang Maroko, S3 di Ummul Qura Mekah. Istrinya paling penyempurna. Tapi bukan pada madu, tapi pada buku. Karena dia banyak sekali bukunya. Jadi istri merasa ini saingan paling berat ini. Soalnya apa? Emasnya tidak bertambah-tambah. Nah. Jadi Syekh ini dia ambil doktor waktu itu, kalau beli buku, tunggu istrinya tidur dulu. Ditaruh aja di bagasi mobil dulu, di dalam mobil. Nanti setelah istrinya tidur, baru dia ngendap-ngendap ngambil buku tadi. Kayak membawa istri siri. Istri siri, gitu lah. Lebih kurang. Kan dia cemburu. Ini kalau seandainya dia bukan karena menghargai istrinya, atau kalau bukan tak takut, kadang cinta itu bikin takut kan? Cinta itu kadang-kadang bikin takut memang. Makanya cinta Allah itu ada khauf wa raja'nya. Iya nak? Kan ada cinta, khauf, raja'. Jadi memang penakut kita. Itu buktinya antum baru sekali bisa. Betul kan? Balas Ustaz juga itu. Sama nak? Karena apa? Karena cinta kita membuat kita takut. Takut dia tersinggung, takut dia sedih, takut dia kecil hati, takut dia kurus, takut dia tidak terurus. Banyak takutnya. Yang paling takut itu kita diceraikannya. Ya. Jadi kaum muslim ada. Kalau ini ada, antum akan kerjakan langsung. Sah? Walaupun keinginan hati, besok aja lah. Tidak. Istri ingin sekarang saya carikan. Dengar terus ya. Antum jadi takut jadinya. Nah, takut jadinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang merasakan bahagia bersamanya. Berbahagia dengan iman yang melahirkan cinta, cinta yang membuat kita mendahulukannya dari diri kita sendiri. Dalamlah mencintai Allah mesti ikut Nabi, maka mencintai Nabi pun harus ikut, lebih-lebih lagi harus ikut Nabi. Jelas, mencintai Allah saja tidak terima kecuali mengikut Nabi SAW. Dan yang paling dibenci oleh Nabi adalah merubah-rubah agamanya, menambah-nambah agamanya. Kalau kau mau cinta, maka hargai itu dari Nabi SAW. Dah, sudah aku dekat kunci tadi.
yakini yang diberitakannya, jangan yakini yang kita pikirkan. Jelas? Laksanakan apa yang diinginkannya, jangan laksanakan yang kita kehendaki. Karena itulah cinta. Kalau masih tidak bisa, berarti kantor tak bisa menjadi seorang pecinta yang membuat orang bahagia. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Saya kira sudah jelaskan? Sudah jelaskan? Ya, tidak perlu pertanyaan lagi. Sudah siang-siang begini, masa tanya-tanya? Nah, kita cukup oleh sampai di sini. Terima kasih ya. Terima kasih berantum sudah bisa melepas rindu, teroga. Alhamdulillah. Sampai jumpa kembali pada saat dan waktu yang belum ditentukan. Ya, kalau tidak jumpa di dunia, di akhirat lah sih ya. Ini benar yang benar-benar mandang-mandang nampak sih. Allah musta'an. Sampai jumpa lagi insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.